Persija mampu naik dua peringkat ke posisi ke-6 klasemen sementara pekan ke-21 Liga 1 setelah meraih kemenangan 2-1 atas Persita Tangerang. Bermain di Gelora Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu lewat Ilham Rio Fahmi sebelum disamakan oleh Tylon Korea. Imbang 1-1 di babak pertama, tim berjulukan Macan Kemayoran mampu bangkit seusai jeda. Taufik Hidayat menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-69. Sementara Persiraja Banda Aceh menghadapi Persela pada pekan ke-21 kemarin berakhir dengan skor 2-2. Hasil itu membuat Laskar Rencong makin terpuruk di bawah dasar klasemen sementara Liga 1. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.